بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وواله اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Allahumma fa'annabi ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilman nafi'an waj'al 'ilmana hujjatalan lana la hujjata 'alaina waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin amin masih di bab 3 bagian kedua kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ikatan-ikatan apa sih yang bisa membawa umat itu untuk bangkit ya. mulai dari ikatan patriotisme ya atau nanti juga ikatan apa watoniah ya kaumiah nasionalisme dan sebagainya <tuh> kemarin terakhir sampai ikatan yang layak itu adalah ikatan ideologi dan kita bahas sudah sampai pada bahasan asas dari tiap ideologi yang ada di dunia ini yakni kapitalisme, sosialisme maupun Islam walaupun nanti warnanya bisa saja berbeda-beda tapi bahan dasarnya yaitu nah ada satu ungkapan ini di dalam kitab Al-Kashaf mengutip Abu Tayyib Al-Mutanabi ini sebetulnya adalah ungkapan beliau kepada Harun ar rashid Wa nadhumuhum wa bihim Ini sebelumnya membahas bagaimana bahwasanya Harun itu memberikan tugas yang orang lain tidak mampu menyelaksanakannya. Dan kita mencela mereka dan dengan mereka itu kita mengenal keutamaannya. Wa bil diddiha Dan dengan Kebalikannya, yakni mengenal hal yang sebaliknya, maka akan tampak jelaslah keunikan sesuatu itu. Ini ungkapan yang secara apa? Secara logika ya, jelas ya. Bahwasanya ketika kita mau memperjelas sesuatu, maka bandingkan dengan lawannya. Sehat itu baru terasa nikmat itu kalau dibandingkan dengan sakit. Ya, orang yang Putih itu akan semakin kelihatan putih kalau dia pakai baju hitam. Kalau tidak ada perbandingan, maka kita kadang sulit untuk membedakan sesuatu. Kita anggap bagus karena tidak ada bandingan. Sistem misalnya kita anggap sudahlah bagus ini final sudah, karena tidak kita bandingkan dengan sistem yang lain. Ya, mungkin orang ketemu monyet di hutan, ya, ketika tidak pernah ketemu manusia, monyet itu dianggap sudah paling cantik sudah. Ada ular, ada jerapah, ada harimau, ketemu monyet, ya. wah cantik sekali. Tapi begitu dibandingkan, ya, ada wanita yang cantik, misalnya ya baru ketahuan, ya perbedaannya, keunikannya itu begitu juga. Ini penting ketika kita mengenal Islam, ya coba lah bandingkan. Kalau tidak dibandingkan, nanti kita bisa jadi merasa oh, Islam itu ada cacatnya, cacat dalam hal penerapan, ya sejarah agak kurang bagus ada sejarah manusianya. Tapi bandingkan dengan sejarah yang lain, baru nanti ketahuan bagusnya Islam itu. Begitu juga eh, mungkin ideologi Amerika yang dipakai sekarang ya kapitalisme itu kelihatan bagus. Coba bandingkan dengan konsep Islam, nanti baru kelihatan itu jelek. Ini maksudnya begitulah pelajaran yang bisa kita ambil. Pentingnya kita bandingkan untuk urusan-urusan agama terutama urusan pemikiran. Tapi ada yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Ya. kira-kira oh, mas moderator? <laughs> Punya istri yang dibanding-bandingkan. <laughs> <laughs> Sensitif pesan. <laughs> Nanti uh, keluar seri terbaru ya. Uh, jadi kuranglah keunggulan teknologinya kurang. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Unzuru ilaman huwa asfala minkum. Perhatikanlah oleh kalian kepada orang yang berada posisinya di bawah kalian. Ini dalam urusan duniawi, dalam urusan duniawi. Kita ini kadang kebalikan urusan duniawi itu inginnya yang masang yang lebih tinggi dari kita. Sementara urusan ukhrawi, urusan agama, urusan etikot, urusan ide, kita mau ya, sederhana. Tidak <laughs> mau membandingkan. Pokoknya ya sudahlah, males mikir itu ya. Tidak mau membandingkan. Tidak begitu. Untuk urusan duniawi, lihat yang lebih rendah dari kita posis posisinya. Kita mungkin kesulitan ekonomi, tapi yang lebih sulit lebih banyak lagi. Istri kita mungkin sudah tua, tapi lihat itu yang lebih tua dari istri kita ada, <laughs> sehingga kita tidak kemudian mikir yang tidak. Wala ila man huwa Jangan kalian perhatikan orang yang dia itu posisinya lebih tinggi dari kalian bahwa ajdaru Allah tazdaru tazdaru nikmat Allahi alaikum. Ya, kalau seperti ini ya, sikap seperti ini itu ya menjadikan kalian itu ndak mensyukuri nikmat. Allah kasih rasa kurang terus karena apa melihat yang lebih tinggi. Baik kita nanti fokusnya di sini ya membandingkan eh, konsep ya, membandingkan konsep. Dan sebelumnya kita kutipkan ini masih perkataan musonif kitab ini tapi di dalam kitab yang lain yakni di dalam kitab Nizamul Iqtishad fil Islam bagian muqaddimah tentang pentingnya mikir, pentingnya mikir. Kata beliau innal afkaru fi ayyati ummatin minal umam hiya a'dha musarwatan tanaluhal ummatu fi hayatiha. Sesungguhnya pemikiran pada umat manapun itu adalah kekayaan terbesar yang diperoleh umat itu di dalam kehidupan mereka. Ini semakna juga dengan perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya apa yang kau wariskan kepada anak engkau, kok engkau miskin ini? Kata beliau, aku wariskan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka bertakwa, Allah akan jaga mereka. Allah yang ngurus mereka. Kalau mereka tidak bertakwa, aku tidak mau mengasihi harta, ninggalin Harta banyak untuk membantu kemaksiatan mereka. Ketakwaan, pemikiran ini adalah warisan paling besar ya, bagi umat, bagi umat. Sehingga ketika kita generasi ini lupa, lupa membangun manusia, lupa membuat bangsa ini cerdas, kita sibuk dengan memberikan warisan-warisan yang sifatnya fisik, maka mereka ketika kehilangan itu hilang semua. Ya, beliau lanjutkan ya. Faiza mirat sar sarwatul ummatil matiyati fasurani mayumkinu tajdiduha. Matamat al-ummah muhtafadhatun muhtafadotan di hal fikriya. Jika dihancurkan kekayaan yang sifatnya materi, warisan umat yang sifatnya fisik materi, maka umat itu akan cepat untuk memperbaharui kekayaan yang sifatnya materi itu selama umat itu dia menjaga kekayaan berfikirnya. Jadi ini penting sekali bagi apalagi calon-calon pemimpin itu ya perhatikan pembangunan SDM-nya itu. SDM itu dari sisi apa? Pemikirannya. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Kata beliau di paragraf berikutnya, wal muradu bil afkar huwa wujudu tafkir indal ummah fi hayatiha. Yang dimaksud dengan afkar, afkar di sini ya, kekayaan pemikiran itu adalah adanya amaliyatut tafkir adanya aktivitas berpikir pada diri umat dalam realitas kehidupan mereka yang mereka hadapi. Mikir itu penting ya. Bi ayastamila afraduha fi jumlatihim maladaihim min ma'lumatin indal ihsasi bil waqa'i lil hukmi ala hadhihi waqa'i. Bagaimana ada amaliyatu tafkir itu yakni individu individu umat itu secara umum menggunakan informasi untuk apa? Ya, untuk menghukumi realitas, informasi itu apa, maklumat itu ya, bisa maklumat terkait apa kehidupan itu sendiri, ya, bisa juga maklumat itu kan terkait hukum-hukum Allah Ta'ala. Dia gunakan ini hukumnya begini, Al-Qur'an nyuruh begini, realitasnya sebagaimana sehingga muncul pemikiran tadi, jadi ada ide, ada realitas, mikir itu kan begitu mengaitkan antara informasi dengan realitas, menghukumi realitas. Jadi yang dimaksud itu begitu. Sehingga kita itu ketika belajar apapun mestinya apa yang kita pelajari itu kita gunakan. Gunakan itu bisa dalam bentuk amal, bisa dalam bentuk tadi memahami dan menghukumi sesuatu. Baik kita lanjut ke sini yakni membandingkan tiga ideologi dari sisi pertama kemunculannya, asasnya, mana yang benar, kemudian pernahkah diterapkan Islam itu berhasil apa enggak. Ini, ini yang kita bahas Kemudian terkait mungkin ada cacat-cacatnya Gimana menyikapinya Pertama tentang munculnya sebuah ideologi Sebetulnya ada dua Pertama muncul dari Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan ini untuk Islam. Islam itu bukan hasil berpikir, olah pikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengikuti kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau muncul dari wahyu Allah taala inilah ideologi yang benar karena apa karena Allah Maha tahu ya'lamu ma samawati wal ardi yakni Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa aja yang ada di bumi wa ya'lamu ma tusrruuna wa ma dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nyatakan dalam hati disimpan Allah tahu. Wallahu <tuh> sudur. Dan Allah mengetahui ya apa yang ada di dalam dada, dada, -dada manusia, pikirannya itu Allah tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang buat sistem maka ini sistem yang benar ya. dan tidak zalim Allah tidak punya kepentingan terhadap manusia. Makanya ketika Kimbago Sadiku Sumo itu rapat di BPUPKI tentang dasar negara, beliau menginginkan Islam. Ketika ada yang mengatakan Islam itu kan suci lah, jangan dikotori dengan politik. Ya, maka kata beliau, kalau kita tidak mau diatur dengan aturan yang suci, ya dengan alasan macam-macam itu, maukah kita ini diatur dengan sesuatu yang kotor? Kalau aturan Allah yang maha tahu Tidak ada kepentingan terhadap manusia Yang nggak pernah zolim Dan Allah itu maha pengasih Itu kita tidak mau Terus kita mau aturan yang dari siapa Jadi muncul dari wahyu ini Ya Islam itu Kemudian yang kedua Muncul dari kejeniusan akal manusia Baik itu dari Hegel Dari Karl Marx yang sosialis kapitalis ya maupun dari Adam Smith dan ada David Ricardo ada, dan sebagainya itu ya. maka kalau dari kejeniusan akal manusia mungkin kita akan terpukau juga dengan kejeniusan itu tetapi di sisi lain banyak cacat-cacatnya Allah Taala katakan walauit taba ahwa ahum. andai kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka lafasadatis sama watual ardua wa mangfihin niscaya rusaklah langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum dalam al-Baqarah bisa jadi kalian itu tidak senang sesuatu padahal sesuatu itu bagus bagi kalian. Wa asa an tuhibbu an, wa huwa lakum. Eh bisa jadi kalian itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu ya wa antum la ta Kalian Allah itu mengetahui sementara kalian itu tidak mengetahui. Jadi sebetulnya jaminan Islam itu ya dari wahyu ini. Tinggal nanti memang ada perkara-perkara yang sifatnya tafsiri nah itu memang ya bisa ikhtilaf tapi selama rujukannya wahyu itu adalah satu hal yang paling mendekati kebenaran kalau yang sifatnya Zon, ya kalau yang qot'i sudah jelas ya yang sudah pasti dari Allah yaitu jelas pasti benarnya ini yang pertama ya dari sisi munculnya Wahyu Allah atau manusia, kemudian yang kedua dari sisi asasnya, dari sisi asasnya, kalau kapitalisme itu asasnya adalah sekulerisme. Hasiluddin anil hayah, apa sekulerisme itu? Intinya adalah menolak atau memisahkan aturan Tuhan dalam kehidupan publik. Inti sekulerisme itu begitu, agama untuk pribadi untuk ngurus masyarakat jangan bawa-bawa agama. Inti sekuler itu begitu. Tinggal kita lihat ya, ada orang negara ngaku sekuler atau kita bukan negara sekuler tapi agama ndak boleh dipakai. Nah itu sama dengan dia ndak mau soto ayam tapi ngambil soto dan ngambil ayam. Ya <guruh> MK itu sama sebetulnya. Intinya itu, agama ndak ngurus urusan publik. Agama itu baru ngurus urusan publik kalau dianggap itu sebagai sesuatu yang menguntungkan aja. Kalau dianggap tidak menguntungkan, tidak. Kemudian yang kedua itu ideologi sosialisme. Secara umum ini asasnya adalah dialektika materialisme. Dialektika mater materialisme yakni sebuah teori filsafat yang menyatakan materi itu sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Sehingga pikir berpikir itu pun itu dianggap sekedar cerminan materi yang ada itu cuma materi mengingkari yang di luar materi intinya begitu nanti dibahas lebih lanjut itu di dalam kitabnya ya tinggal dibaca aja gimana kok bisa begini bahas sosialisme banyak Karl Marx itu ada buku-bukunya ya tapi pelajari dulu Islam lah Kemudian yang ketiga, ideologi Islam ini mengakui adanya Tuhan, juga mengakui aturan Tuhan untuk mengatur seluruh kehidupan manusia ini, untuk agama Islam memang begitu. Jadi, setiap perbuatan manusia, dari bangun tidur sampai tidur kembali sampai mati, ya, itu ada hukum-hukumnya, ada aturannya yang Allah katakan di dalam Al-Quran ayah sabul insanu ayyut roka sudah apakah manusia mengira dirinya itu dibiarkan begitu saja ya la yuk maru walayunha kata Imam Syafi'i dibiarkan tidak ada diperintah tidak ada dilarang ini beliau jadikan alasan bahwasanya setiap perbuatan itu ada hukumnya ada perintah ada larangan sehingga nanti muncul ahkamul khumsah itu hukum lima dari sisi hukum taklif ya hukum pembebanan dari status hukum perbuatan manusia ada wajib ada sunnah atau mandub ada mubah ada makruh ada haram baru nanti ada kitabul wadi ada sabab ada syarat ada mani ada rukshoh ya, ada azimah nah itu semua ng ngatur apa ngatur kehidupan manusia, ngatur kehidupan manusia. Bukan seperti kapitalisme dengan berbagai ragam derivatnya itu yang menolak syariat dalam pengaturan hukum, hukuman-hukum publik. dia bedanya di sini hal paling mendasar dari ideologi ini. Terus bahasan ketiga, mana yang benar? Sebetulnya dari awal tadi ya sudah kita bahas sejak awal ya Yang benar itu Islam Tapi kita bisa mengukur lagi Kalau orang tidak Islam kan Dia mikirnya masa langsung Islam begitu Nah, manusia itu ada dua sisi. Pertama, fitrah, ya. fitrah manusia, bentukan dasar manusia itu seperti apa. Yang kedua, manusia itu diberi akal, ya. diberi akal. Sehingga untuk mengukur mana yang benar itu bisa, kalau kita tidak mau pakai Al-Quran misalnya, lihati kesesuaian dengan fitrah dan akal manusia. Jadi ini sesuai apa enggak? Nah, kita lihat kesesuaian dengan fitrah. Sosialisme itu tidak mengakui naluri beragama. Enggak ada ghorizatu tadayun, enggak ada. Yang ada dianggap materi. Perubahan masyarakat itu juga terjadi karena materi. Sehingga zaman belum ada peralatan, zaman nomaden, ya masyarakatnya sistemnya itu muncul begitu saja. Mereka nomaden, ya pindah-pindah ada tempat banyak Sumber makanannya mereka pindah ke sana, nanti balik lagi ke tempat awal tumbuh lagi. Kenapa? Karena ada dibikin alat produksi. Begitu ketemu dengan alat pertanian muncul masyarakat teodal kata mereka kan begitu. Ada tuan tanah, ada petani penggarap itu sebagai sebab apa akibat dari adanya materi. Materinya apa? Alat produksi, alat pertanian. Begitu muncul masyarakat kapitalis mereka itu anggap sebagai sekedar sebab dari munculnya alat-alat produksi juga berubah menjadi mesin pabrik dan sebagainya bisa baca nanti ke Karl eh, konsepnya kalmak itu di buku kapital kalau tidak salah itu ada teori surplus Labor Value teori nilai lebih tenaga kerja, itu nanti menjadi sumber untuk apa namanya revolusi revolusi itu di situ dianggap tidak adil dan seterusnya. Intinya sosialisme itu tidak mengakui peran Gorizia sesuai fitrah itu fitrah manusia ada gorizah tatayun naluri beragama naluri untuk mentakdiskan sesuatu bahkan orang yang mengingkarinya sekalipun itu ada untuk mensucikan sesuatu entah itu patungnya Lenin atau apa itu ya ada seperti itu nggak diakui kalau kapitalisme ini juga tidak mengakomodir naluri beragama kenapa karena manusia itu ya, boleh mengakui Tuhan itu maha tahu tetapi tidak mau mengambil aturannya itu tidak ndak masuk tidak masuk dalam naluri itu merasa kuat sendiri merasa pinter bikin aturan sendiri pentakdisan tidak ada di situ nah kalau Islam itu memberikan solusi naluri beragama yakni aturan untuk menyalurkan naluri-naluri tersebut dengan benar ada hukum-hukum ibadah itu bentuk manifestasi ya penyaluran tadi ada keinginan untuk mentakdiskan sesuatu beri aturan kalau tidak diberi aturan, nanti timbul kayak masyarakat animisme, itu nyembah batu, nyembah ini, dan sebagainya. Nah, Islam memberikan solusi itu. Jadi, yang sesuai dengan fitrah, ya, itu hanyalah Islam. Nah, sosialisme ini tidak sesuai dengan fitrah, dan juga tidak sesuai dengan nafsu. <laughs> Kalau dilihat dari sisi apa namanya, ekonominya, ekonomi sosialis komunis itu kan begitu, suruh bekerja sesuai kemampuan, tapi penghasilan harus rata dengan berbagai macam konsep pemerataan itu kesamaan apa kesamaan penghasilan hak milik ya. ini ndak ndak sesuai sementara kalau kapitalis ini walaupun ndak sesuai fitrah ini cocok dengan hawa nafsu karena bebas <guruh> mau apa saja boleh intinya begitulah nah yang berikutnya. Ini untuk detail-detailnya nanti di bagian-bagian bab setelahnya ada nizamul Islam, ya bab itu ada dibedakan nanti tentang kebahagiaan dan sebagainya. Kita singkat. Yang keempat, kalau sudah tahu Islam itu benar ya, sesuai dengan fitrah, masuk di akal. Tinggal dibahas apakah memang Islam itu pernah diterapkan. Ada orang yang mengatakan itu tidak pernah diterapkan Konsepnya tidak ada Tidak punya sistem Ya sebetulnya sistem ini jelas ada Ya kiada fikriya Islam Kepemimpinan berpikir dalam Islam Ideologi Islam ini pernah betul-betul diterapkan Selama ribuan tahun Buktinya, apa adanya peradilan atau kodi Di Kalimantan Selatan ini ada kampung kodi. Kampung kadi ini karena apa ya? Memang ada realitas hukum Islam dipakai untuk menyelesaikan persengketaan di antara manusia. Kemudian, adanya Al-Hakim atau penguasa yang tugasnya adalah menjalankan hukum-hukum Islam terkait pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, militer, dan seterusnya ada ada ini ya, baca aja kitab misalnya tarikhul Khulafa atau kitabnya ibnu Khaldun itu atau kitabnya imam e, al mawardi kalau itu masih bicara hukum ya kitab-kitab tarikh jadi memang betul ada penerapannya itu pertanyaan berikutnya kalau pernah diterapkan apakah berhasil? Oh gagal dulu khalifah telah membunuh sayyidina umar <laughs> yang bikin video begitu membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali seolah-olah gagal melindungi kepala negara ya, dia tidak bisa membedakan dan bandingkan realitas dulu dengan sekarang di zaman Amerika itu juga ada 20-an banyak kepala negaranya yang padahal dijaga ketat itu juga dibunuh Salah satunya John F. Kennedy, bahkan di sistem kerajaan di Indonesia, itu, itu. Ken Arok dan beberapa anak-anaknya itu kan juga telah terbunuh. Kerajaan telah membunuh Raja Ken Arok. Kan, tidak ada begitu. Jadi, itu tidak bisa membandingkan, atau dia itu bermaksud tidak baik dalam hal membandingkan. Ya, padahal pada masa kekhilafan itu Ya memang kalau kita lihat Karena sangat merakyat itu Khalifah Umar Mengimami sholat subuh sendiri Tidak ya. ada lampu ya. Sehingga orang penyusup itu biasa Yang kedua memang doanya Khalifah Umar untuk mati syahid di Madinah Kita mikir ini doa ini gimana terkabulnya Mati syahid di Madinah um, Sementara penaklukan itu sudah sampai ke Palestine Ya ke Mesir kok mau minta syahid di Madinah Allah kasih jalan nah apakah berhasil diterapkan itu kita bisa lihat bahwasanya ya memang berhasil sampai Islam kita anut sampai di sini mengubah pola pikir taraf berpikir umat dan bangsa yang dipimpin oleh Islam itu kan bentuk apa bentuk kecemerlangan tidak ada istilah ini dijajah ini menjajah tidak sehingga Islam itu bisa berkembang di Madinah, keluar dari jazirah Arab ya, Kemudian orang-orang Mamluk itu bisa menjadi penguasa, orang-orang Turki bisa menjadi penguasa. Yang itu tidak kemudian merasa yang lain itu dijajah ya. Kemudian para ulama itu tidak di apa namanya? didominasi oleh bangsa Arab, tidak. Tapi ulama-ulama besar itu muncul dari seluruh wilayah yang Islam sampai ke sana. Baik itu melewati penaklukan, atau perdagangan, atau pernikahan, semua menerima Islam dengan lapang. Ada ulama, banyak ulama besar dari Jawa, dari Banjar. Yang levelnya sudah internasional Dari Afrika bahkan ya Dari Afrika Dari Mesir gitu ya Imam Asuyuti As Bahkan sampai Maghrib Maroko ya. Mauritania Yang sekarang untuk bahasa Arab Yang Fushah itu masih Banyak masyarakat yang pakai itu ya disingkit Mauritania Walaupun secara teknologi ketinggalan Tapi bahasanya masih bahasa yang lebih murni dibandingkan yang lain. Kok bisa begitu? Yaitu termasuk keberhasilan di dalam peradaban kaum muslimin. Ideologi Islam itu ya melebur umat umat baik Arab itu dengan bukan Arab itu menjadi umatan wahidah tadi daerah-daerah Rusia itu juga banyak para ulama besar Spanyol di Cordoba itu ya ulama-ulama besar yang karya-karyanya sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Ya, Kalau misalnya itu di Spanyol, kitab Asyifa di Hukukil Mustafa Imam Al-Qurtubi dan seterusnya itu ya jadi ini semua maju bahkan negeri-negeri Eropa itu belajarnya dulu ke kaum muslimin ke Baghdad ke Irak ya. jadi ini apa namanya kalau bukan keberhasilan kemudian peradaban Islam ini bukan hanya berhasil tapi panjang keberhasilannya tidak seperti misalnya komunisme pernah berhasil dari sisi kemunculan Ya, di dunia internasional tapi kan sebentar 1990 sudah runtuh itu Uni Soviet itu mulai tahun 1917 tidak sampai 100 tahun ya. Amerika ini juga masih baru kan baru menjadi negara adidaya itu kan setelah Perang Dunia Kedua ya. 1945an itulah ke kelihatan kedikjayaannya itu baru sebentar. Sementara umat Islam ini ya, ya ribuan tahun, ribuan tahun. Nah, ini seperti Imam Al-Bukhari ini rihlahnya dari Bukhara ya. Daerah daerah mana ini? Daerah Rusia ya, daerah Rusia, daerah Rusia sampai ke Madinah Bisa kita lihat ini. Ini zaman belum ada kendaraan yang pakai mesin. Ya, naik kuda atau naik ontan ke sini bisa ribuan kilometer. <tuh> Kemudian ini Abu Dawud ya, mulai Sijistan daerah ini Persia sini ya, ke ke sini. Kemudian ya imam-imam yang lain lah banyak itu. Kalau ndak maju di sini ndak mungkin orang belajar dari sini berangkat ke sini ndak mungkin. <tum> Termasuk tadi kalau diiat itu dari Spanyol mana Spanyol ini kelihatan sih. Dan banyak para ulama yang lain. Ahli-ahli bahasa Arab itu tidak mesti orang Arab. Imam Syibawai misalnya. Tidak, tidak mesti orang Arab. Nah bagaimana tuduhan ada kecacatan. Cacat dalam apa namanya. Di masyarakat ada aja kejahatan dan sebagainya. Maka yaitu namanya tabiat manusia ya memang begitu. Pada zaman terbaik masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada juga orang mencuri ada ya, yang kemudian dalam Sahih Bukhari mereka mencari Ordal ya, orang dalam untuk melobi agar tidak dijatuhi hukum potong tangan itu ketemu namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu taalaan anak dari anak angkat Rasul ya yang disayangi Rasul, tapi Rasul tetap lakukan ya, hat potong tangan itu. Ada yang berzina ya ada, pembunuhan ya ada, pejabat yang kadang tidak amanah, yang tersalah, ya, tersalah dalam hal kebijakan, kasus Banu Jazimah itu itu juga ada. Tapi itu pada masa terbaik, masa Rasul masih hidup. Artinya apa? Ya memang itu manusiawi, manusiawi. Tetapi kan tidak dominan tidak dominan dan diselesaikan dengan hukum Islam. Justru itu ada kasus itu hukum bisa diterapkan. Jadi memang seperti itu ada. Tetapi sekali lagi tadi bandingkan ya dengan tadi kapitalis maupun sosialis penerapannya bagaimana? Lebih banyak cacatnya apa enggak? Ini pentingnya belajar statistik itu begitu. Ya. Yang kedua ini cari otentitas sumber sejarahnya. Cerita itu dari mana? Benar enggak? Ya. Kemudian proporsionalitasnya bagaimana? Sejarah seribu tahun misalnya ada tiap tahun itu misalnya dua menit yang hitam misalnya. Itu kalau dikumpulin ya banyak hitamnya. Tapi bandingkan dengan sejarah yang baru sebentar. Ya. Sudah banyak hitamnya berarti ya kita harusnya proporsional membandingkan itu. Saya sering beri contoh begini ya. Ini mana yang hitam mana yang putih? Gambar ini. Kalau sekedar kita lihat giginya ini ya, maka kita berkesimpulan ini putih, ini hitam. Nah, ini hitam. <laughs> Di bagian matanya kita lihat hitam. Ini kadang ada orang itu begitu memandang sejarah itu termakan oleh apa propaganda orang-orang Barat sehingga tidak proporsional lagi. hari cari mana yang hitam dari orang yang putih ini. Ya, dapat itu ya. Yang dibahas itu seputar di matanya yang hitam itu. Sementara yang sejarah hitam orang-orang eh, Eropa itu dicari titik putihnya, dapatnya ya cuma di giginya saja. Ini penting saya rasa untuk kita ini bersikap apa bersikap secara proporsional. Ya, statistik penting. Ini yang keenam yang berikutnya, apakah itu nanti mungkin untuk diterapkan lagi? Apakah itu sudah berlalu? Nah, nanti ya, perlu usaha ini nanti dibahas di bab berikutnya.